Saya Kodinus. Saya Bapak Sertu Ismail dari Satuan Unit Mekanis Radar 411 Kostrad di Salatiga. PMI Surakarta datang ke Satuan untuk mengecek darah personil yang pernah terkena COVID-19. Kemudian dari 5 personil hanya 3 yang bisa melaksanakan donor plasma. Untuk donor darah biasa sering mas, lebih dari 10 kali selama ini. Kalau sebenarnya sama aja donor plasma, cuma bedanya ya darahnya keluar masuk saja. Sama-sama hidup bermasyarakat, terutama siapa yang membutuhkan, ya selagi saya bisa menyumbangkan, saya akan menyumbangkan untuk orang yang menderita COVID-19 tersebut agar cepat sembuh. Dan imbauan untuk semua yang sudah sembuh dari COVID-19, ya sekiranya lah membantu sesama rekan kita juga sama-sama hidup bermasyarakat. Nah, disitulah kita harus membantu satu sama lain hidup dalam bermasyarakat tersebut. Yang sudah merasakan terkena COVID-19, agar datang ke PMI untuk diperiksakan darahnya, apakah bisa untuk mendonorkan plasma darahnya kepada pasien yang terkena COVID-19.